sedikit Bu untuk? Ya, kegiatan penertiban terhadap siswa-siswa ini kita lakukan karena kita mendengar dari pihak sekolah bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak pelajar yang terkontaminasi hal-hal negatif seperti tawuran, kemudian penggunaan obat-obat terlarang seperti jinet dan lain sebagainya. Jadi kami pihak kepolisian mendapat informasi atau permintaan dari kepala sekolah SMP 14 untuk melakukan penertiban. Kami sangat menyambut positif niat dari pihak sekolah untuk melakukan penertiban ini.